Selamat datang di channel Korteka Watashino Namewa, channel yang berisi budi-budi tentang matematika, tentang YouTube, dan jika kesulitan mencari channel 1, bisa cek Korteka KURTAK, nanti kalau masih mencari channel 1, urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1974 ini, saya akan membahas soal ini ya, frekuensi harapannya. Nah, jadi kalau untuk mengerjakan soal ini kan diketahuinya kan sekeping uang logam dan sebuah dadu ya. Sekeping uang logam dan sebuah dadu. Nah, kalau misalkan teman-teman menemui soal yang seperti ini, langsung saja gambar seperti ini ya. Sekeping mata uang logam, ya ini sekeping mata uang logam dan sebuah dadu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di soalnya ini ya, frekuensi harapan munculnya angka dan tiga. Nah, di sini ada kata dan ya, ingat ya, dan dengan atau itu beda, karena dan berarti dua-duanya harus benar, angka harus benar, tiga benar. Dengan kata lain yang benar hanya sini ya. Nah, angka dan tiga ini kan angka tiga. Nah, berarti ini hanya sih ini saja yang benar. Kalau angka atau tiga, berarti semua angka di sini diberi simbol semua ya, diberi tanda semua benar. Semua yang ada di sini tiga benar, ini benar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 itu kalau angka atau benar. Karena ini kata yang ada di sini dan otomatis hanya ininya saja, satu saja. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus frekuensinya, langsung jadinya seperti ini ya. Frekuensi harapan 1 itu karena ininya hanya ada 1 ya, yang ditandai itu hanya ada 1, yang benarnya ada 1, berarti 1 per 12 itu dari sini ya. Ini kan 6. 6 kali 2 12. Atau teman-teman bisa ngitung ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 12 itu ya. Kemudian dikalikan angka 300-nya ini. Dari sini, terus di sini. Tinggal dihitung 1 kali 300 itu 300, 300 dibagi 12 itu sama dengan 25. Jawabannya adalah 25. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulang terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk materi yang mudah ya. Ini sebenarnya soal SMP ini kalau nggak salah. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa lebih dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.